Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman membantah tudingan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, yang menyebut dirinya tak harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dudung menyebut hubungannya dengan Panglima TNI baik-baik saja. Jika ada perbedaan pendapat, disebut sebagai hal biasa. Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun, saya udah SMS-an. Gak ada masalah. Gak ada yang permasalahkan ya. TNI solid. Kalau ada perbedaan itu biasa. Dalam satu organisasi mungkin saya dengan Wakasat juga ada perbedaan. Saya dengan staf saya ada perbedaan. Kasdam dengan Pangdam ada perbedaan. Pejabat lama dengan pejabat baru itu ada perbedaan. Kebijakan itu biasa.